Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Setiawira ya. Oke, di video kali ini saya mau berbagi informasi untuk daftar harga speaker aktif dari DAT ya. Yang lagi cari speaker aktif DAT, ini dia daftar harganya. Dan yang mau pesan-pesan langsung cek saja linknya di deskripsi kayak aja ya teman. Siap kirim-kirim ya, aman sampai tujuan. Ini dia data harganya dan sedikit cek soundnya teman buat informasi yang mau tahu harga speaker aktif DAT terbaru tahun 2024. Langsung simak videonya. Oke teman, ini dia yang pertama dari DX122 ya, yang dapat 2 mic wireless ya teman. Dan harga terbarunya 3.650.000. Ini dia detail dekatnya ya. Itu dia untuk treble dan mid range-nya ya teman semua. Itu dia ya. Tentunya dengan 12 inci kali 4 speaker di atas ini dengan suara bass yang mantap. Yuk, yang suka brandnya DAT bisa tulis komentar ya. Yang sudah punya tipe ini dari 122, gimana untuk komentarnya, bisa tulis komentar ya untuk suaranya bagaimana. Dia tampilan dari depan ya untuk woofer speaker DAT. Dan ini untuk review tampilan untuk settingannya. Tuh dia dapat 2 mic wireless ya teman-teman semua, dapat 2 mic wireless. Tentunya bisa buat karaokean, bisa buat acara juga ya, tapi di dalam rumah ya atau di outdoor juga bisa. Di sini bukan portable, tentunya bisa cuma bisa menggunakan arus listrik aja ya. Itu dia untuk pengaturan super bassnya, volume, pengaturan bass treble untuk slot USB dan mic 1, mic 2 dan tentunya bisa buat gitar ya. Itu dia untuk mode-modenya di bagian atas semua ya untuk DX122 ya. Cukup simpel dan cukup lengkap dengan harga terbarunya 3.650.000-an. Itu dia ada auxin juga ya semua, ada USB nya mantap ya. Ini dia kurang lebih untuk cek sound suara ya teman, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut yang berikutnya dari DS122 DW subwoofer ya. Mantap nih, dia tampilannya dari DS122 DW ya. Tentunya sudah ada fitur subwoofernya, mantap. Dan harga terbarunya di kisaran 3.550.000-an. Itu dia untuk settingannya, fitur-fiturnya di bagian atas ya. DS122 DW ya. Transformer ya, mantap. Itu dia settingan cukup lengkap. Di bagian kiri untuk pengaturan mic, untuk mic dan volume mic ya. Dan di bagian kanan untuk pengaturan volume musik ya semua. Jadi terpisah untuk fitur-fitur settingannya seperti ini ya. Jadi ya untuk pengaturan mic controlnya seperti itu ya. Untuk echo, mic bass, mic treble ya. Dan ada juga untuk settingan untuk gitar juga ya. Itu untuk saklar powernya. Dan di sini bisa menggunakan 4 mic kabel ya. Cuman settingannya langsung untuk 2 mic settingannya langsung jadi satu ini ya, langsung jadi satu ya. Cuman bisa taruh untuk lubang 2 ya. Itu dia. Jadi bisa digunakan 4 mic ya. Cuman di 2 mic itu settingannya satu. Jadi setting satu langsung 2 sekaligus ya, seperti itu teman. Jadi lebih simple, dapatnya banyak, bisa buat digunakan banyak orang ya, 4 orang utama ya. Juga bisa 2 untuk mic, 2 lagi untuk keyboard dan gitar, mantap. Mantap ya, harga terbarunya 3.550.000-an ya. Jadi untuk settingan echo-nya di bagian kiri semua ya, itu adalah 3 baris ya, teman-teman semua, itu untuk settingan untuk vokal semua. Mantap. Yuk, yang sudah punya tipe ini bisa tulis komentar dan yang mau beli tipe ini bisa langsung cek di deskripsi kami ya untuk link tahu kami. Itu dia untuk settingan pengaturan musiknya di bagian kanan atas ya, untuk volume, subwoofer, dan mic, dan untuk tampilan volume masternya ya. Itu untuk dia kurang lebih untuk section suaranya teman. Kurang lebih seperti ini ya teman, untuk suara di DS122 DW subwoofer. Oke, selanjutnya dari DAT DQ122 ya teman-teman semua, 12 inci juga kali 4.
harga di 3.650.000. Itu dia tampilan depannya, bentuk beda sedikit aja ya. Itu dia untuk settingannya sama persis seperti tipe DX ya, DX 122. Itu dia cuma beda di bentuk woofernya sama fitur kualitas bassnya ya, lebih mantap yang ini ya. Yang sudah punya tipe dari DQ122 bisa tulis komentar ya menurut teman semua untuk suara bassnya bagaimana. Terus settingannya untuk sebelah kanan untuk volume, sebelah kiri untuk super bass, selanjutnya untuk bagian atas untuk adalah untuk mic volume, mic bass, mic echo ya, dan mic treble nya di bagian atas semua. Dan untuk settingan bass treble juga di bagian atas semua ya, atau ya menyatu. Dan saklaran juga di depan dekat indikator LED nya ya. Dan teman-teman tentunya ada tambahan 2 mic kabel dan satu untuk gitar ya semua. Ada slot USB juga dan ada aux in juga ya. Ini bebannya berat, tingginya bisa sampai 1 meter lebih ya. Ini bebannya berat, tentunya mantap ya untuk bodinya juga. Boxnya cukup kuat dan mantap. Itu dia untuk tampilan depan seperti ini ya. Untuk tweeternya dan untuk mid range nya ya. Itu dia dengan bentuk segi 4 ya, ini mantap ya, atau segi 6 ya, seperti itu ya untuk bentuk woofernya atau tampilan woofernya beda 1, 2, 3, segi 6 ya teman ya, bentuknya ya itu ya. Dengan pelindung woofer ya cukup kuat, tentunya aman dari jangkauan anak-anak ya. Itu dia untuk DQ122, harga di 3.650.000-an. Yang sudah punya tipe ini bisa tulis komentar ya gimana suaranya menurut teman-teman semua. Mantap untuk brand ini, untuk power yang mantap ya. Ya, untuk cek sound suaranya kurang lebih seperti ini teman. Kurang lebih seperti ini untuk suara dari DQ122. Clarity-nya mantap ya, mantap nih. Bisa buat di outdoor juga ya. Oke, selanjutnya dari MGM720 ya teman. MGM722 ya. Dia tampilan MGM722 ya, dengan harganya terjangkau juga ya teman, di kisaran harga 3.600.000-an ya. Ini sama-sama 12 inci kali 4 ya. Itu dia untuk bentuk woofernya, untuk treble middle nya ya, mantap tuh ya. 12 inci kali 4 itu dia tampilan depannya, dan di sini berbeda untuk settingannya ya untuk tipe MGM. Ya, cukup lumayan nih dari tipe DAT yang MGM722 ya. Di 12 inci kali 4. Mantap. Itu dia untuk tampilannya ya. Nah, itu dapat 12 inci kali 4 terus aktifnya, dan itu untuk pengaturannya sebelah di bagian depan ya. Itu dia untuk woofernya 12 inci, mantap nih kali 4 ya. Dan dia di woofernya dan dilindungi dengan grill yang cukup kuat dan mantap ya teman semua. Itu dia tampilan woofernya nih, cukup keren dan simple ya. Yang sudah punya tipe ini bisa terus komentar ya. Tentunya untuk DAT MGM722. Itu dia settingannya teman, settingannya untuk bagian sebelah kiri itu untuk volumenya. Itu untuk mikrofon di bagian kiri ya, dan sebelah kanannya untuk pengaturan volume musik. Tentunya cukup lengkap, ada mic 1, mic 2, ada gitar juga, ada SD card, aux in, dan USB ya. Itu volume gitar mantap ya, ada subwoofer juga kanan kiri ya, mantap, simple. Untuk settingannya di bagian depan semua di atas woofer ya, teman-teman, pas di atas woofer ya. Untuk volume mic 1 dan mic 2. Ada echo, bass, middle, dan delay ya. Tuh mikrofon 1, mikrofon 2 itu sendiri-sendiri ya untuk settingannya ya. Mantap, bisa disesuaikan. Dan tidak bisa, dan bisa berbeda ya untuk settingan 1, 2 ya, itu bisa disesuaikan dari pengaturan itu ya. Cukup lengkap dan mantap ya. Tapi untuk yang paling banyak dicari adalah tipe DX152 ya teman. DX152 itu paling mantap dan paling banyak dicari ya.
Dia tampilan depannya seperti ini ya, untuk MGM722 settingannya itu untuk volume musiknya, untuk bass kurang lebih suaranya seperti ini ya. Dia dari DATX181 ya teman, dengan harga 6.300.000, mantap nih. Harga 18 inci kali 2 ya, mantap nih. Itu dia tampilan depannya ya, seperti ini. Mantap. Itu dia tampilan dari depannya seperti ini ya, untuk DATX181 18 inci kali 2, mantap. Itu yang lagi cari speaker DAT 18 inci. Mantap nih, itu dia. Itu untuk mid range-nya, ada tweeter juga ya. Itu untuk woofer-nya, keren banget tuh, 18 inci ya. Coil-nya besar ya, mantap. Power-nya mantap dan tentunya gede banget ya. Box-nya cukup kuat dan tentunya mantap dan tentunya berat ya. Harus diberduaan ya untuk mindah-mindah ini ya, nggak bisa sendirian, berat banget. Nah, itu untuk tengah untuk hick-nya. Tengah untuk hick low dan nih. Ya, untuk settingannya ya, tentunya untuk middle dan treble-nya mantap. Tuh, keren banget ya teman semua ya. Keren, yang sudah punya tipe ini bisa tulis komentar ya untuk suaranya bagaimana. Dan untuk harga terbarunya di kisaran 6.300.000-an ya, mantap teman semua ya. Oke, kita ini dia untuk settingannya sama dengan tipe DS ya, DSDW ya. Itu dia settingan sebelah kiri untuk pengaturan musik, untuk pengaturan mic dan echo ya. Dan yang kanan untuk settingan untuk musik ya, dan subwoofer juga ya, dan volume master. Mantap ya teman-teman semua. Langsung di cek langsung untuk suara seperti ini ya teman. Kita lihat dulu, kita setting dulu untuk settingannya. Untuk DX181 tentunya mantap ya. Dapat mic-nya juga bisa langsung 4 ya. Situ 4 mic bisa sekaligus. Nah, settingannya persis dengan DSDW122 ya. Semangat untuk fiturnya seperti ini ya, dan untuk suaranya kurang lebih seperti ini ya teman-teman semua. Oke, semoga bermanfaat. Saya Stevina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.